Ketemu lagi dengan saya Andreas Paok yang beralih profesi dari tukang gali kubur jadi tukang ngomongin film. Dan film yang akan saya rangkum kali ini adalah menceritakan tentang seorang agen rahasia Tiongkok yang ditugaskan untuk mencari pelaku penyelundupan senjata api ke Korea. Namun masalahnya si agen malah bekerja dengan orang yang salah plus konyol pula. Wah, saya jadi penasaran tentunya dengan alur ceritanya ya. Tapi sebelumnya saya mau ingetin kalian untuk makan permen terlebih dahulu biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Saya Andreas Baok, ini dia Mission Possible. Salah ketep. Di awal film kita diperlihatkan dengan usaha penyelundupan senjata api ilegal dari Tiongkok dengan tujuan Korea Selatan. Badan nasional yang mendeteksi hal tersebut langsung menyeru pihak kepolisian untuk menghadang mobil tersebut. Namun bukannya menyerahkan diri, para bangsat ini malah membabi buta menembaki para polisi. Merasa kesal dengan kejadian tersebut, pemerintah Tiongkok mengeksekusi orang-orang yang dicurigai terlibat dengan pengambilan senjata tersebut. Tak hanya itu, mereka pun akan menumbalkan seorang perempuan untuk dijadikan intelijen meskipun perempuan itu masih dalam tahap pelatihan. Scene berpindah pada seorang pria bernama Suhan yang didatangi seorang perempuan, kita sebut aja Lily. Lily mengembalikan uang yang pernah dikirim Suhan untuk biaya rumah sakit putranya. Suhan sempat menolak dan Lily tidak perlu mengembalikannya karena dia sedang banyak uang. Tapi tiba-tiba pemilik kontrakan menagih uang sewa dan Suhan berpura-pura telah mentransferkan uang sewa itu melalui Bang Miun. Jadi si Lily itu adalah istri dari mantan rekannya yang telah tewas. Kembali ke agen Chau yang kini sedang bersama perempuan yang akan dia utus untuk mencari pelaku penyelundupan senjata. Peralatan yang dibutuhkan pun telah dia siapkan, termasuk paspor palsu atas nama Yu Dahi. Dahi kalau bahasa Spanyol itu berarti memuncangan atau kening menurut kamus Indonesia. Secara tidak resmi, agen Chau juga menemui agen lain dari BIN, namanya agen Ama, untuk membantu Dahi dalam menjalankan tugasnya. Momen konyol terjadi ketika agen Chau menepuk pipi agen Ama yang langsung tersorot oleh kamera. Otomatis mereka disoraki penonton karena menganggap kalau mereka adalah kaum pelangi alias homreng. Agen Ama pergi menemui Suhan untuk menyewa tempatnya dengan harga 5 juta won. Suhan tentu saja senang karena dengan uang sebanyak itu dia bisa gunakan untuk bayar utang meskipun dia sendiri akan tidur di musola. Selesai transaksi, agen Ama kemudian melakukan aksi heroik dengan menyelamatkan sebuah roda bayi yang hampir saja tertabrak mobil. Namun pas dikasih tepuk tangan, agen Ama jadi terlena dan akhirnya ketubruk mobil lain. Wah, mantap banget ketubruknya ya. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah kereta bayi itu ternyata hanya berisi sebuah boneka anjing-anjingan. Keesokan harinya, Dahi diberi alamat di mana dia bisa menemui orang yang akan membantunya itu. Namun karena ini adalah rahasia, Dahi tidak boleh bertanya tentang asal-usul rekannya itu dan juga tidak boleh memberitahu kalau mereka bekerja sama. Dahi pun masuk dan mengira kalau Suhanlah orang yang akan membantunya itu. Suhan sempat mau bilang kalau ini salah paham, tapi ketika melihat uang yang banyak, Suhan pun oke-oke saja meskipun dia sendiri tidak tahu pekerjaan apa yang harus dia kerjakan.
Ini buruk ya. Ayo. Dahi disuruh Suhan untuk menjelaskan detail pekerjaan yang harus dia kerjakan dengan alasan atasannya tidak memberitahunya dengan jelas. Dahi menjawab kalau ini sangat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh Kuman Chai sekalipun. Dahi mulai menjelaskan tentang misinya. Namun tiba-tiba si pemilik kontrakan masuk untuk kembali menagih uang sewa. Suhan pun menggunakan uang dari Dahi tadi untuk membayar sewa selama 3 bulan. Dahi lanjut menjelaskan tentang Pak Dusik, Bandar Buyur, dan Logam yang dicurigai sebagai orang yang menyelundupkan senjata. Penjelasan kembali terhenti setelah seorang ibu-ibu datang dan meminta bantuan Suhan untuk mencari anjingnya yang bernama Dorokdok dengan imbalan emas batangan berupa babi. Suhan menjanjikan menemukannya secepat mungkin. Lanjut, Suhan terkejut karena ternyata dia akan menangani kasus besar yang dia pikir itu adalah pekerjaan yang seharusnya ditangani polisi. Namun menyadari kalau Dahi ini bukanlah seorang polisi, dia pun kembali santai. Begitupun dengan Dahi yang mulai tidak mempercayai kemampuan Suhan. Akhirnya mereka punya pemikiran yang sama, yakni mereka akan kabur jika situasi terlihat memburuk. Mereka berdua berencana akan pergi ke tempat latihan nari, karena katanya Dusik ini suka dengan tari tenggo, dan Suhan menyuruh Dahi untuk memakai gaun. Keesokan harinya Dahi pergi ke tempat latihan dengan memakai gaun yang tentu saja ditertawakan oleh instrukturnya karena kali ini masih jadwal latihan. Singkat cerita, malam pun cedem, Dahi yang melihat Dusik baru datang langsung mempermalukan pasangannya, kemudian mengajak Dusik menari. Di sela-sela nari, Dahi mengambil HP Dusik dan menaruhnya di celana Suhan. Suhan berniat menyalin data, namun karena Dusik memakai HP jadul, akhirnya dia hanya menemukan beberapa pesan mencurigakan saja dari seorang direktur bernama Jun. Suhan kembali berniat memasukkan HP itu pada Dusik, tapi susah karena boolnya sedang gual-geol. Dengan terpaksa Suhan pun menyenggolnya hingga mereka terjatuh. Seorang pria tak dikenal tiba-tiba menyuntikkan sesuatu yang membuat Dusik harus tewas setelahnya. Alhasil Dahi dan Suhan pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Berhubung tidak adanya bukti kalau mereka melakukan pembunuhan, mereka pun akhirnya dibebaskan. Meskipun kepala polisi di sana menyuruh anak buahnya untuk tetap mengawasi mereka. Kita ke agen Ama yang masih terbaring di rumah sakit. Suster mengenali agen Ama setelah video homonya viral di internet pada waktu pertandingan bisbol dulu. Kabar pemimpin klan Rodeo ditembak membuat Suhan yakin kalau senjata itu sudah menyebar kemana-mana. Dahi menyuruh Suhan untuk mencari kenalan di dunia gangster ataupun mafia. Namun Suhan malah membawa Dahi pada seorang dukun. Singkatnya, si dukun memberitahu kalau geng kapaklah yang sering menggunakan senjata karena mereka sering terlibat kontak dengan geng-geng Tiongkok. Terakhir, si dukun memberi mereka sebuah minuman yang ternyata minuman itu sudah kadaluarsa. Sebelum berangkat menemui geng kapak, Suhan menyuruh Dahi untuk menunjukkan dulu kemampuannya. Dengan senang hati, Dahi pun langsung memukul Suhan hingga mimisan. Singkat cerita, mereka menemui ketua geng kapak, kemudian menginterogasinya. Namun tak lama setelah itu, geng kapak tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang yang tak dikenal. Dahi sempat khawatir karena melihat darah di baju Suhan. Apalagi Suhan sok manja, lemas seperti tertembak beneran. Namun Suhan tiba-tiba kembali bangun setelah tahu kalau darahnya itu hanyalah hasil pukulan Dahi tadi pagi. Tapi yang terpenting adalah Dahi berhasil mengambil ponsel milik bos geng kapak untuk kemudian menyuruh seorang pertas membuka filenya.
Dalam file itu, si hacker menemukan sebuah alamat yang disinyalir ada hubungannya dengan aktivitas jual beli senjata. Namun di perjalanan, Dahi malah kebelat ee karena meminum jus kadaluarsa pemberian si dukun. Orang cantik itu akan tetap cantik ya, meskipun ekspresi yang ditampilkannya itu adalah ekspresi kebelat. Luar biasa nih cewek ya. Di tempat lain, kepolisian sedang melakukan olah TKP di tempat geng kapak diserang. Dan mereka lagi-lagi menemukan kedua pasangan ini berada di lokasi kejadian yang membuat kepolisian semakin mencurigai mereka. Dahi sendiri kaget setelah dia menemukan sesosok mayit di dalam kamar mandi. Tapi Dusik malah bertanya tentang makanan apa yang dimakan Dahi sehingga bekas hawa ritualnya masih tercium. Dahi mengelak kalau bau itu bukan berasal dari hasil BAB-nya, melainkan dari mayit yang diperkirakan sudah tewas 3 hari yang lalu. Hahaha, anjing, lucu juga nih filmnya. Setelah ditelusuri, pria itu bernama Kim Yong-gu, seorang maklar senjata yang juga rekan dari Direktur Jung. Suhan juga teringat ponsel yang ia lihat dari Lucy yang menyebutkan tentang nama Direktur Jung. Mereka akhirnya meyakini kalau Direktur Jung lah orang dibalik penyelundupan senjata itu. Dahi melihat Direktur Jung juga mengundang Kim Yong-gu untuk menghadiri acaranya yang akan diselenggarakan di Hotel Alpin. Gerak-gerik mereka pun diketahui oleh Bin yang menganggap Tiongkok sengaja mengirim agen pemula untuk menyalahkan Bin jika sesuatu terjadi. Dan untuk Suhan tak ada seorang pun yang mengetahuinya dan yakin kalau Suhan bukanlah dari agensi mereka. Di sela-sela pekerjaannya, Suhan menyempatkan diri untuk menemui Dodoho, putra dari sahabatnya yang telah tewas itu. Tapi Lili malah melarangnya dan menyuruh Suhan untuk tidak menemuinya lagi. Dengan alasan Dodoho akan sakit hati jika suatu saat tahu kalau Suhan pernah meninggalkan ayahnya ketika ayahnya sedang sekarat. Siangnya Suhan dan juga Dahi datang ke Hotel Alpin. Tapi Suhan terkejut setelah jas yang dipakainya sama dengan motif taplak meja yang ada di sana. Suhan juga memberitahu Dahi kalau dia sudah melapor tentang penemuan mayat di kamar mandi pada polisi. Direktur Jun pun akhirnya datang. Suhan dan Dahi berpura-pura kalau mereka adalah anak adopsi dari Puerto Rico. Suhan memeluk sang direktur, begitupun dengan Dahi yang sekalian menempelkan mikrofon di baju Direktur Jun. Namun tiba-tiba geng kapak yang dipimpin oleh si Raju memaksa masuk karena mencurigai Direktur Jun lah yang membunuh ketua mereka. Sempat terjadi perkelahian. Namun pada akhirnya Direktur Jun menyuruh mereka berhenti. Direktur Jun menghasut si Raju dengan mengatakan kalau geng kapak dan rodeo sekarang bertarung, maka yang diuntungkan adalah geng gangbuk. Dalam artian geng gangbuk ingin menguasai dunia gangster dengan cara mengadu domba mereka. Si Raju pun akhirnya tertipu dan memesan senjata pada Direktur Jun untuk membantai geng gangbuk. Direktur Jung juga diberitahu anak buahnya kalau pria yang menghalangi mereka menembak ketua geng kapak itu sekarang ada di sini. Sadar telah ketahuan, Dahi pun segera mengajak Suhan untuk pergi. Namun terlambat karena anak buah si direktur sudah siap menghadang mereka. Namun pada akhirnya, mereka terpaksa harus menyerah juga. Direktur menanyai tujuan Suhan dan Dahi ada di sana. Suhan menjawab kalau dia hanya ingin mencari Kim Yang-gu. Direktur bersedia melepaskan mereka asalkan Suhan mau membantunya. Ya, Suhan disuruh membunuh semua polisi yang ada di pos. Tapi ketika melihat Lili ada di sana, Suhan langsung balik menyerang para preman itu
dan kembali ke hotel untuk mencari Dahi. Sayangnya, Dahi sudah tidak ada di sana dan Suhan malah ditangkap polisi. Di kantor, Suhan mengaku kalau dia sedang menyelidiki perdagangan senjata ilegal dengan seorang agen BIN yang kini tengah disekap. Suhan mencoba menelepon, tapi Dahi menjawab bahwa dia tidak apa-apa sambil memberikan kode lewat nama makanan, yang mana nama makanan itu dijadikan sebuah jalan juga. Kepala BIN Siriko tiba-tiba datang dan berterima kasih karena berkat Suhan dan pasukannya, dia berhasil diselamatkan dalam operasi Thailand beberapa tahun lalu. Riko juga memberitahu kalau sebenarnya Dahi bukan agen dari BIN, melainkan agen Kementerian Keamanan dari Tiongkok. Dan diutus ke Korea hanya untuk dikorbankan. Mendengar hal itu, Suhan langsung menyandra salah satu polisi dan meminta kunci mobil. Polisi penjaga malah membiarkan Suhan pergi sambil memberi hormat karena dia menyangka kalau yang memakai mobil itu adalah kepala polisi. Di perjalanan, Suhan menelepon temannya dan menanyakan nama jalan yang tadi disebutkan Dahi. Dia pun menyamakan Dahi dengan temannya yang tewas ketika memimpin operasi di Thailand. Dan dia tidak mau melakukan kesalahan yang sama dengan meninggalkan rekan seperjuangan ketika melakukan misi. Di saat bersamaan, geng Kapak juga pergi menemui direktur untuk bertransaksi senjata. Dan Direktur Jun berniat menjadikan Dahi sebagai alat uji coba senjata. Dalam artian, Dahi akan dibunuh dengan cara ditembak. Di tempat lain, kepala polisi masih saja memikirkan mobil barunya yang diambil Suhan, padahal cicilannya pun belum lunas. Dia juga dapat kabar kalau ternyata Suhan itu adalah mantan pasukan khusus 707 yang diberhentikan karena tidak mematuhi atasan. Kembali ke Suhan yang kali ini berhasil menemukan Dahi. Tapi tak lama setelah itu, Suhan malah ketahuan hingga terjadi baku hantam. Pindah tempat, ternyata orang itu masih penasaran dan kembali mengajak Suhan untuk bertarung. Mendengar ada keributan, geng Rodeo dan geng Kapak sepakat untuk saling membantu sekalian mencoba senjata yang baru mereka beli. Dahi sempat kena sandra, tapi kembali dia berhasil meloloskan diri. Pertarungan seru terjadi ketika Suhan berhadapan dengan si Babang Tampan dan Dahi melawan si Raju.
Antiklimaks terjadi di akhir pertarungan ketika si Murad mengajak Suhan duel satu lawan satu. Suhan yang tidak mengerti dengan bahasa si Murad malah tetap menggunakan pistol sehingga si Murad pun tewas dengan konyol. Singkat cerita, Direktur Jun pun berhasil ditangkap dan dijebloskan ke penjara bersama geng kapak. Meskipun berhasil menangkap penjahat, Suhan tetap dihukum karena melakukan pembunuhan baik disengaja ataupun tidak disengaja. Tapi Suhan bisa bebas asalkan Suhan bersedia menjadi agen BIN. Suhan sempat menolak, tapi ketika melihat uang, dia langsung bilang, "Hayu." Suhan berikan sebagian uangnya itu untuk biaya operasi anak temannya yang menderita penyakit Kaligata. Terjalinnya kerjasama antara BIN dan juga agen Tiongkok itu berarti mengharuskan Dahi berpartner kembali dengan Suhan. Mengenai perempuan yang dulu mencari anjingnya, rupanya dia adalah seorang informan yang seharusnya menyampaikan pesan pada agen AMA. Dan pesannya itu dia simpan di dalam emas batangan berbentuk babi. Namun sayangnya emas itu sudah dijual Suhan ke toko bangunan. Sekarang tugas mereka adalah mencari keberadaan agen AMA dan perempuan gendut itu yang sampai sekarang ini keberadaannya belum ditemukan. Sambil memakai pakaian yang mencolok dan beda dari yang lain, mereka kira akan menaiki perahu besar. Namun ternyata mereka hanya dijemput oleh sebuah rakit dengan alasan agar lebih mudah menyusup. Di scene terakhir kita diperlihatkan tentang agen AMA yang mulai membaik namun kelihatan masih shock sehingga harus dibawa ke tukang terapi. Tapi tiba-tiba si Dorokdok yang mengaku sebagai istrinya nekat ingin membawa agen AMA pulang yang tentu saja tidak diperbolehkan oleh sang terapis. Keributan itu membuat agen AMA kesal dan memilih untuk pergi. Namun sialnya di tengah pelarian itu agen AMA harus kembali ketabrak mobil untuk yang kedua kalinya. Film pun selesai. Wah, kasihan sekali ya agen AMA. Main film tapi adegannya cuma ketabrak mobil doang. Dua kali lagi ketabraknya ya. Tapi menurut saya filmnya sangat menghibur sekali ya. Lucu. Dan kurang lebihnya kalian bisa tonton sendiri filmnya secara langsung. Kalau ada yang kagak ngerti dengan apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf karena aku mau apa tuh ya. Cuma lulusan S3. Yang kadang-kadang ngitung bagi kurung juga lupa lagi. Please jangan dibully. 1, 2, 3 pohon jambu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.